Partai Perindo lahir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Beragam kegiatan bermanfaat dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan sejahtera. Di Grobogan, Jawa Tengah, Rescue Perindo melakukan fogging di kawasan kumuh Kampung Jagalan Utara, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Pengasapan dilakukan atas permintaan masyarakat karena ada beberapa warga yang terserang demam berdarah di kampung tersebut. RT 6 RW 3 Jagalan Utara itu mengucapkan terima kasih sekali. Biasanya awal-awal musim penghujan ini ada banyak serangan DB. Hal serupa juga dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Pengasapan oleh tim Rescue Perindo menyasar di 3 RT di Kelurahan Kaligawe. Pasalnya, di wilayah ini banyak genangan air akibat kondisi pemukiman warga lebih rendah dari posisi jalan raya. Sementara di Palembang, ada sekitar 200 rumah yang dilakukan pengasapan, yakni pengasapan dilakukan di pemukiman warga Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Sekitar 150-200 rumah yang kita lakukan fogging. Sebagai sumbangsi nyata, Partai Perindo ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.